الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du Wala musalli ibrahim Allah ta'ala wa ala manaf'an fi ulumi fi dalaini amin Wa huwa kastihadonatin Dan dia itu aib yang tetap Ya, khiar untuk seorang pembeli Seperti istihadana istihadah istihadah ya yeah. Istihadoh. jadi pro budak ini istihadah yeah. ya keluar darah terus padahal udah maksimal haid masih keluar darah aja jadi keluar darah terus nggak berhenti berhenti ya budaknya nih wanikahin li amatin dan nikah bagi budak ya budaknya nikah aib juga namanya aib ya maka boleh hak hiar bagi seorang pembeli boleh enggak jadi ya ini budaknya udah nikah Wasari dan mencuri. Budaknya tukang mencuri. Iya, yeah, budaknya suka mencuri. Jadi mencuri itu aib. Jadi kalau ada yang suka mencuri itu aib, jelek, suatu keburukan. Wa ibaqin dan melarikan diri budaknya kabur ini juga jelek wazinan <coughs> dan zina budaknya zina menrokikin daripada budak budaknya zina ini juga jelek budaknya zina Aib kulin min, aib maksudnya bikulin minha Artinya dengan tiap-tiap daripadanya, ya. Yeah. Tiap-tiap daripadanya, artinya dengan tiap-tiap satu daripada mencuri, kabur, zina. Wa in lam wa in lam wa wataba, ya. sekalipun dia nggak berulang-ulang ya sekalipun nggak berulang-ulang dan dia bertobat sekalipun sekalipun nggak berulang-ulang dan dia bertobat dan bagus lagi keadaannya ya kenapa karena itu namanya cacat kamu ada orang bama kamu pengen nikah sama orang Ya, kamu tahu kalau dia itu gila, walaupun gilanya dibilangin ke kamu, dibilangin ke kamu. kamu baru tahu orangnya gila bang ah gila, tapi setahun sekali doang si gilanya bang <laughs> mau nggak? Kamu jadi kawin gak sama dia? Jadi nikah nggak? capek cantik orangnya, ganteng orangnya. Tapi gila gilanya setahun seminggu doang, mau nggak? Oh keras banget ogahnya tuh Artinya apa? Gila itu satu keaiban, gitu. Atau enggak ada sehari doang gilanya sehari doang dalam setahun, mau nggak? Nah, tetap nggak mau ya. Menandakan gila itu adalah, adalah suatu keaiban. Tapi anak muda waktu lampau ya ada demen gila ya, enak gila ini ya, hmm. lagi makan coklat, enak gila ini. <tik> <tik> nah, sekalipun dia tobat, tetap kalau gila itu nggak bisa. <tik> ya. Termasuk namanya Aib. Adapun kalau mau terima juga ya enggak masalah, tapi ya bodoh, aib kok diambil juga. Zakaron au unza, baik itu kelaminnya laki-laki, keadaannya ataupun perempuan. Wa baulin bi dan kencing di hamparan. Di hamparan, di tikar diranjang, di depan bahasa kita apa ini, masih ngompol masih <tuh> ngompol jadi kalau masih ngompol itu satu keaiban masih ngompol enggak? enggak ada yang masih ngompol enggak? kalau masih ngompol pusarnya gigitin capung <tuh> Hmm. Uh -uh. Itu masih ngompol juga aib juga tuh. Aib. Nah. Yeah. Ini atadahu yeah. wa balagha sama sinina wa bakharin wa Ini tanda jika ia biasa akan dia. oba lagak 7 sinina dan sampai umurnya dan sudah sampai umurnya 7 tahun. Udah 7 tahun masih ngompol aja. Ya. Apalagi udah SMP masih ngompol aja. Aduh. Ya. Ya. Bang Akang masih ngopo enggak Bang Akang? Oh, dang. <lain> Ayo. Itu keaiban tuh. Boleh ditukar budaknya. Pak, budaknya ngompol, Pak. <lain> Ayo. ini kalau yang masih ngompol tuh sebelum tidur kencing dulu lehem kencing hem 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 gitu ya habisin dulu ya baru bawaan -bawa. ya. baru tidurnya jadi karena aib juga tuh tuh kalau beli budak itu boleh dipulangin kagak jadi boleh itu. tuh Wabalagwa sama asinina dan sudah sampai umurnya tujuh tahun. Ya, kalau ini kan udah besar semua, ya. Wabah Wabakorin dan bau mulut, ya, mulut bau, ya, mulutnya bau, bau mulut. Wa sunanin, ya, dan ketiak bau, bau ketek, Ya, kalau asam asam aja mah itu wajar semua orang asam ya. Ini baunya kebangetan. Mustaqima ini yang sudah tetap. Ya, azim. Ya, jadi bau bau bang udah bau bang ada lah, kemana kapan aja bau. Ah ini itu ya jadi aib bau Kalau asem-asem mah enggak apa-apa, semuanya orang bau asem ya, asem-asem. Bahkan demen, -demen kan sendiri juga. <laughs> ini baunya sampai tetap dia nyambrong bahasa kita. Enggak enak baunya. Masalah. Jadi masalah. Gitu. Nah itu, jadi air tuh. Apalagi sampai bau badan itu aiban lagi bau badan. Hmm mm Karena ada orang badannya bau banget ini ya. Nah, pinter-pinter bersih-bersih. Omin uyu birraqiki <tik> dan diantara antara keaiban-keaiban budak. Apa? Kaunuhu namaman, keadaan budak itu namaman, tukang ya, adu domba, namimah, Tukang adu domba ngadu sini ngadu sana, jadi tukang adu domba tuh aib. Kalau budak boleh dituker, ya aib. Kalau budak boleh dituker. Pak nggak jadi pak beli budak ini pak? Mengapa? aduh tukang adu domba. Jadi kalau kamu tukang adu domba, namanya kamu aib, jelek tuh ya, jelek. Ya, tukang ngadu domba ngadu-ngadu ah itu jelek lah. Kecuali sama guru milangin ah itu. Ya, bagus namanya. Milangin. Ini sama teman jadi berantem ini jelek. Oh, kadzaban atau tukang bohong. Ya. Tukang bohong. Ini kalau Tukang bohong budaknya Pak tuker Pak budaknya Pak mengapa Pak? budaknya tukang bohong belum mandi dibilang udah mandi ah udah mandi belum udah ini bau apaan Enggak. Padahal bau banget masih kagangnya ngakuin juga ya yeah. nah, tukang bohong aib jadi siapa yang tukang bohong itu berarti aib jelek ya. Yeah. Jangan jadi orang tukang, bohong. ingat jujur, au a nitinin, atau makan bagi tanah, pemakan tanah, iya, aib makan tanah, ada makan tanah enggak, iya, ada nasi enggak pemakan tanah, iya, aib makan tanah. Au syariban lina wa khamrin atau minum bagi sumpah khamar minum khamar nauzubillah summa <sukur> nauzubillah min za jangan sampai zaman sekarang nih lagi beredar keras narkoba jangan sampai ngelihat juga jangan apalagi sampai minum ngelihat aja ya jangan hindarkan itu jauh-jauh saya jauh-jauhnya Ya, jangan hmm. nggak ada manfaatnya alhamdulillah saya dari kecil sampai sekarang belum pernah ngelihat gitu-gituan sampai sekarang jadi jangan ngelihat hindari sejauh-jauhnya kenapa itu akan merusak 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 otak pikiran kita sarapnya copot tadinya pinter jadi bodoh nggak, bodoh nggak jadi nggak jadi yeah. yang tukang begitu tuh enggak jadi dah, enggak jadi seorang yang mulia, huh. enggak jadi. <tutur> Au malam ya atau meninggalkan salat semasa dia belum tobat daripadanya. Nah, jadi meninggalkan salat kagak sembahyang itu aib. Ya. Yeah? Itu aib. Ya, suatu keburukan sangat jelek sekali, sampai boleh ditukar tuh, Pak. Budaknya nggak jadi beli, Pak. Mengapa kagak sembahyang? Enggak jadi beli, astagfirullahaladzim. Padahal urusan dia sama Tuhan, jangan dibeli. Kalau budaknya kayak begitu, pulangin budaknya. Emang apa kagak sembahyang? Aw nah. asamma atau tuli mudaknya tuli budok yeah. ya ya yeah. iya yeah, ada orang mudak tapi kalau mau duit iya yeah. ngomong duit gak kebudak ya yeah. <laughs> nah, itu bohong-bohongan itu mah iya yeah. yeah. eh, bolot itu bohongan ya yeah. nah, itu bukan mudak itu itu mm -mm. nyari duit itu mah ya au ablah ablah atau bodoh ah. Pak mak nggak jadi pak nih beli budaknya pak mengapa pak? ya bodoh banget orangnya aja ah. ya jangan bodoh tuh keaiban bodoh tulul ya yeah ngomong pakai to nggak enak. Eh. 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 Aduh, Jadi kita harus jadi orang yang pintar, yaitu rajin belajar. Ini, au ini atau ya yeah. pengkor, ya yeah. berkaki pengkor keng pengkor. Orang kalau jalannya pengkor, cakep jelek, ganteng, cakep jelek, cantik pengkor. Mau nikah, boleh nggak nggak jadi? Iya, pengkor, tapi gan cantik mau nggak? Duitnya banyak yang benar. Hmm. Artinya itu keaiban yang jelek, suatu keaiban. Aurat qa atau rotko, rotko. Rotko itu ya kemaluan wanitanya uh, tersumbat, tertutup daging. ya Loh. Ya, kemaluan wanitanya tertutup daging kebanyakan daging nih orang ini <laughs> ya yeah, jadi kemaluannya tutup daging kagak bisa masuk no. <laughs> tertutup daging Ke kegemukan apa gimana nih <laughs> nah ini boleh ditukar pak ah. ini budaknya mampet pak <laughs> tukar <laughs> Au hamilan atau hamil budaknya Pak enggak jadi nih beli budaknya mengapa hamil budaknya ini hamil Pak ya Allah jadi penzina jadi bu, penzina ini tukang pacaran ini aib jadi kalau kamu tukang pacaran lalu berbuat kayak begitu aib kamu jelek kamu tak bernilai itu hmm. jelek Andai kata mau jadi budak mau beli boleh nggak jadi. Jadi jaga diri kamu jagain dari hal-hal yang demikian ya. Jagain diri kamu. Jangan sampai ke, seperti ini jangan jauhin. Makanya kalau jadi perempuan jangan suka jalan-jalan mulu. Ya. Jalan, jalan itu perempuan jelek begitu jalan-jalan mulu. Ya, Padahal nggak ada mahramnya jalan kelayaban. ya kalau burung terbang cakep gitu ya. Orang perempuan jalan sono jalan sini ngapain jalan-jalan mulu. Diam-diam. Ini ya. Diam-diam. Jangan jalan-jalan mulu. Hmm. ntar jalan-jalan di tengah jalan takutnya kena sesuatu yang jelek. nih hamil. Nauzubillah nauzubillah min dzalik. Jangan kamu ya nauzubillah jangan sampai. Orang kalau zina, entar anaknya itu ada satu hadis walaupun ya hadisnya enggak kuat ya, lemah. Tapi itu menandakan ada keterangan. Itu anaknya zina, entar dia zina lagi tuh. ntar dia zina lagi, ntar dia zina lagi itu begitu. <tuh> Dalam tafsir sawi ada keterangan demikian. Teranaknya anaknya zina lagi, teranaknya anaknya zina lagi, anaknya zina lagi. Makanya jauhkan sejauh-jauhnya daripada perbuatan zina. Jauhkan sejauh-jauhnya. Mukodima zina jauhin. Teleponan, SMS-an, sama lawan jenis Ya, na'udzubillah sama sejenis Na'udzubillah juga semuanya na'udzubillah Jauhkan sejauh-jauhnya Ya nah, Kenapa itu keaiban ya, Keaiban Aturan mau jadi tokoh Jadi enggak jadi tokoh Ya, jauhkan sejauh-jauhnya ya. Suciin diri kita tuh Usaha pengen jadi orang mulia Jauhin hal-hal yang demikian Kotor-kotor Ya Hal-hal yang kotor jauhin sejauh-jauhnya. Fi adamiyatin laba imatin tidak pada eh, pada manusia tidak pada binatang. Nah kalau binatang enggak apa-apa. Pak ini kambingnya hamil pak. Alhamdulillah. Ini. Gitu. Ya? Pak alhamdulillah kambingnya hamil pak. Alhamdulillah. Kalau hewan bagus hamil umpama dia kambing ternyata ya dia kambing pertama enggak hamil ternyata hewannya kambingnya hamil Alhamdulillah Pak hewannya hamil Oh kalau begitu harganya naik Pak <tères> jadi kalau binatang hamil bagus kenapa binatang kagak punya akal punyanya nafsu kalau manusia itu punya akal punya nafsu maka kalau dia hamil di luar nikah itu namanya lebih jelek daripada binatang binatang wajar hamil ya binatang wajar hamil nah kalau hamil di luar nikah nah kalau manusia punya akal punya punya nafsu punya akal tapi masih hamil juga di luar nikah lebih jelek daripada binatang. Nauzubillah hmm. ya. min. Jauhin sejauh-jauhnya. Eh, kalau ada teman yang kayak begitu, yang kayak begitu jangan temenin. Jauhin. Jadi cari teman yang bagus. Ini pelajaran buat kita. Ya. jauhkan sejauh-jauhnya. Muka lima muka dimah itu jangan. Kalau pengen kamu jadi tokoh dari sekarang dijaga dirinya. Jaga dirinya dari sekarang. Enggak mau yang begitu. Ada yang kayak begitu, astagfirullahaladzim, astagfirullah haram-haram enggak menghindar kamu. Ada yang kayak begitu, jauhin ada teman yang model kayak begitu, demen godoin lawan jenis atau yang lainnya, nauzubillah, jauhin, sejauh-jauhnya, jangan dekat-dekat. Oh, kalau dari sekarang kamu belajar, 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 warok, 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 ya yeah. menjaga daripada keharaman, nggak enggak mau yang haram, bahkan yang makruh pun ditinggalkan, bahkan yang mubah pun ditinggalkan. pun oh, mubah ditinggalkan iya yang mubah dirubah menjadi yang berpahala selalu begitu perbuatannya setiap hari setiap waktu begitu Ia. pengen selalu perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah insyaallah ini orang saya yakin insyaallah insyaallah ini orang nanti akan jadi tokoh besar amin ya Ya, walaupun kita bukan anak ustaz, bukan anak kiai, apalagi anak habib, bukan kita bukan orang mulia tapi kita punya cita-cita mulia dan usaha mulia. Insya Allah akan jadi mulia. Amin ya Allah. Aula tahidu man balagat isrina sanatan atau orang yang tidak atau tidak haid itu perempuannya ya, tidak ad oleh orang yang sudah sampai 20 tahun. Jadi ini budaknya sudah 20 tahun tetapi kaget juga. Itu aib. Udah 20 tahun kagak head ini aib. Berarti ada sakit penyakitan. Ya. Yeah. Jadi kalau kagak head perempuan maka datang ke dokter yang di api apiin ya datang ke dokter <guluh> konsultasi. Au ahada sadiyah Ak baru minal akhir atau salah satu payudaranya lebih gede daripada yang lain <tuh> nah, apa ini begini <tuh> jadi api-api indah sudah datang ke dokter ngadu sama dokter Nggak apa begini dok ya yeah. ya yeah. datang sama dokter ya yeah. itu ada masalah berat itu <laughs> jangan di apa-apain -hape ya, perempuan apa jangan di apa-apain -hape tuh. jangan di apain alami aja. Jangan pakai ini pakai ini jangan. Solehkan dirimu, solehkan dirimu. Itu yang akan menaikkan nilai martabat. Ya di sisi Allah, ya dan di sisi orang-orang yang soleh, ya. yang soleh. Ya. tingkatin kemuliaan akhlak kamu, tingkatin itu yang akan meninggikan dan yang akan membahagiakan kamu itu ilmu dan akhlak, ilmu dan akhlak, <tuh> makanya kita ngaji ini untuk meningkatkan apa? Ilmu dan akhlak, ilmu sama akhlak, cari ilmu, akhlak, wajima ayawanin ya, ya. Ya, jimain apa jimain? Enggak mau. Ya. Ditunggangin enggak mau. Bagi hewan, enggak mau ditunggangin. Ya. Jadi enggak mau dinaikin dia. Hewan ini enggak mau naikin. Wah, wow, ganas. Nah, ini aib juga. Ini aib juga. Ya. Wa adin dan adin. Ad ya. dan ya menggigit jadi hewannya galak nih menggigit mulu waramin dan ya menendang ewannya menendang mulu ya enggak jadi wa ya. dari manzil jundi dan keadaan rumahnya itu ya tempat singgah tentara ya keadaan rumahnya tempat singgah tentara jadi khusus tempat singgah tentara wah nggak jadi dah tidak jadi berita ya ya tempat tentara kan takut jadinya ya au kaunil jinni musallatin ala masakinha birrajmi atau keadaan jin itu ya atau keadaan jin menguasai atas penghuninya nah, dikuasain amujin tuh ya atau keadaan jin itu menguasai atas penghuninya bil ya dengan melempar batu jadi suka melempar-lempar batu jinnya Wah, ser serem banget kan kalau begini. Iya. Hmm. Yeah. Atau apa aja? Datang-datang melempar, hmm. hmm. Jadi beli rumah, <tuh> ya, tapi udah di kuat dihuni sama jin. Hmm. Oh, jin udah nguasain tuh rumahnya datang-datang batu ngelayang atau apa aja serem gak tuh? Oh serem itu itu mendingan jangan dibeli. Ini pernah, uh, ya ada orang seperti ini pernah datang kepada saya seseorang dia dokter dua-duanya dokter laki bini dokter dia beli rumah, ya beli rumah udah sekitar 25 tahun itu rumah nggak pernah berpenghuni 25 tahun lama sebentar tuh <gir> lama banget ya udah puluhan tahun itu rumah tidak dipenghuni kemudian dia beli dia nggak tahu ketika dia masuk itu ya rumahnya dikuasai oleh jin emang sudah terkenal jenis itu iya <tuh> yeah. Sehingga dia, suami istri, berantem terus, kemasukan terus, berantem terus. Bahkan mertuanya sama orang tua, jadi saya sama-sama mertua itu, suami istri, sama ingin melakukan hal yang dilarang oleh agama. Gara-gara jin itu, saking kuatnya pengaruh jin, lalu datang kepada saya, bagaimana seperti ini. Ini itu rumah boleh dipulangin, boleh enggak jadi beli? Boleh enggak jadi beli. Nah. Nah, sama seperti ini, ya boleh enggak jadi beli. Ini udah ditempatin Jin kuat, ya beli aja tempat yang lain. Tinggalkan itu rumah. Iya. Aku. Oh. Ini ya, kalau kita kepengen rumah enggak di tempatnya apa-apa, jangan jangan harus kita tempatin, jangan dikosongin tuh rumahnya. Awil kiro dati masalan tar'a zar'al aldi, Iya. Atau ini cacat terma, eh, cacatnya termasuk cacat, ya. Termasuk cacatnya. Ya. Jadi masalan awil kirodati atau kerak monyet ya. masalan umpamanya tara'a dia itu uh, ya mak katakan dia tara'a ini dia apa suka main di tempat uh, gembalaan dia makan zar al ardi tanaman bumi Ya. Yeah. Jadi dia makan tanaman tanah di situ. Yeah. Jadi di tanah itu ada kerak suka masuk ke situ makan tanaman situ. Yeah. Yeah. Ini mau beli tanah tapi di situ banyak keraknya. Ya. Yeah. Ini boleh dipun enggak jadi ini. Ini banyak keraknya di sini. Iya. Itu termasuk aib juga. Wa yasbutu bitagririn fi'lihin. Allah a'lam bissawab.